Disebabkan diver-diver semua sangkut dekat Kuala Besut punya jeti. So kita pergi jalan dekat, so kita pergi, apa aku cakap ni, so kita pergi berdenrat di Long Beach lah. Air pasang besar. Okay, berhormat. Setiap kali nak pergi Long Beach Park ni yang paling tak suka. Koci tak apa. Ni selesai bagi dia. Oh, pergi. Oh. Oh, gila. Ayakan. Oh, gila menatang ni. Long Beach lagi berombak daripada Coral Bay sebab yang keadaan sekarang ni angin monsun timur laut. So dia datang daripada timur. So dia akan hentam belah Long Beach. And Coral Bay ni sedikit terlindung tapi masih terkena tempias. Actually kita orang boleh dengar ombak daripada belah Long Beach all the way sampai Coral Bay. Sekarang ni pun dah dengar bunyi-bunyi. Nasib baik hujan dah berhenti dah sikit-sikit. Pagi tadi hujan non-stop. Sebabnya dapat berita yang semua diver sangkut dekat jeti, tak boleh nak masuk, tak boleh nak atas ni. So all plan cancel. So kita pun buatlah perancangan sendiri. Biasanya kat tengah-tengah ni, tengah hutan ni, antara Coral Bay dengan Long Beach, tak ada angin tau. Tak berangin pun sebab hutan tebal. So angin tu susah nak tembus. Tapi disebabkan sekarang monsun, kat tengah-tengah ni memang berangin gila. Guys, awal aku cakap sorry sebab audio dia kuat sebab angin punya angin. So mana-mana lah korang low sikit volume. Dan aku akan cuba cakap kuat sikit lah. Tapi angin kuat gila, tengok ombak. Ini ombak bukan 1 meter, 2 meter ni. Pergi dekat Seahorse Diver jap. Depan tu. Seahorse, Seahorse, mata. Ini tak bergurau weh. Duduk atas deck Seahorse Diver. So, view lagi menarik daripada atas ni. Masalahnya aku tak tahu korang boleh dengar ke tak suara aku. Sebabnya angin kuat sangat. Thank you.
Garden. Dulu aku pernah kerja dekat Spice Diver hujung tu. Tari diver tengah-tengah. Lepas tu pantai dekat Panorama. Itu cerita dululah. Tahun 2014-15. Itu kalau terjun daripada jeti, confirm mas. Lina ni aku tak tahu kenapa dia suka sangat. Dalam semua gambar, semua Instagram, semua gambar, siapa ada pantau. Aku rasa itu je lah apa yang aku nak tunjuk dalam video ni. Kalau aku cakap banyak-banyak pun tak guna, nanti orang aku bosan sebab bising. But Alamak lagi-lagi ni. So ini kan North Beach 25 ribuan. Angin monsun di pulau panas. Mungkin akan perlahan ataupun subside sikit, mungkin dalam 2-3 hari lagi lah. So kita tak tahu lah, ini semua kerja Tuhan. So for now. Anyhow, don't forget to like, subscribe, all the usual stuff. See ya.